Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan keberkahan, dan Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini Bunda mau yaitu jauh joisam ya teman-teman ya. Ini sayur sayur joisam. Nah, teman-teman, ikuti Bunda ya. Sekarang ini di Hong Kong lagi dingin banget teman-teman. Jadi sekarang hari-hari masaknya harus hangat-hangat teman-teman ya. Oke. Mulai ya teman-teman. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan video Bunda yang baru. Terima kasih ya teman-teman. Dan juga tidak lupa terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton videonya Bunda. Semoga teman-temanku juga mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Ya, mulai ya teman-teman. Ini numis sayur ya teman-teman. Kalau di kata bahasa Indonesia kita, kalau di sini jauh joy teman-teman. Nah, kita tuangkan minyak secukupnya ya teman-teman. Nah, bumbunya cuma bawang putih teman-teman, tidak ada lain, cuma bawang putih teman-teman. Oke, tunggu panas sebentar. Ini benar-benar gampang teman-teman, nggak pakai lama. Sayurnya ini sungguh luar biasa. Oke, sudah panas. Bunda masukkan bawang putihnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kongseng, 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 biar harum bawangnya. Buat teman-temanku, yaitu mungkin yang saat ini mau ke Hong Kong belum bisa pergi karena dikarenakan corona ya, teman-teman ya, sabar. Teman-teman juga bisa membuat konten yang mungkin bikin video-video khusus untuk ini. Jadi teman-teman bisa membuat konten, siapa tahu ada rezekinya lewat konten video teman-teman. Semangat ya. Nah, sudah menguning teman-teman, baru Bunda masukkan ya sayurnya. Cuma numis sayur karena tadi dibelikan lauk teman-teman, momongannya sama bosnya. Jadi Bunda hari ini nggak masak lauk karena beli aja. Beli di mana itu, di Taihing. Nah, di Taihing. Oke, sudah begini. Bunda kasih air sedikit untuk ini ya teman-teman, supaya nanti hijau gitu ya. Sudah tutup, tutup ya mungkin berapa menit gitu, biarkan. Bunda kasih 2 menit. Kalau 2 menit ini sudah selesai, Bunda buka, Bunda kasih garam. Udah teman-teman, cuma garam. Gampang kan? Kalau kerja di Hong Kong ini, kalau sudah nyampe di Hong Kong teman-teman, masakannya gampang. Bener-bener gampang sekali teman-teman ya. Bukan gampang tapi gampang bener teman-teman ya. Bunda aja nggak nyangka, yang dulu kita belajar di PT ya teman-teman, gimana cara membersihkan apa dinding gitu ya teman-teman ya.
Kita juga itu penting dan perlu karena untuk pegangan kita supaya kalau diperintahkan semacam tata boga, babysitter, laundry, dan bahasa Inggris, macam-macam itu memang perlu banget teman-teman ya. Tetapi setelah tiba di Hong Kong kita juga sesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh bos besar ya teman-temanku. Nah, kerja di Hong Kong itu juga sangat luar biasa teman-teman ya. Sungguh benar-benar apa ya, mentalnya tuh double gitu teman-teman ya. Bahasanya juga kita harus apa ya, mempunyai keinginan terus belajar untuk memperbaiki bahasa ya teman-teman ya. Nah, itulah. Kita belajar bahasa itu sungguh sangat luar biasa. Yang bisa bahasa Mandarin, nah ini enggak kesulitan lagi ya, yang sudah bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, yang utama bahasa Mandarin teman-teman. Nah, sudah, baru Bunda buka ya teman-teman. Bunda kasih nyala lagi. Udah. Nah, hijau royo-royo sayurnya, kan? Nah, teman-teman, baru dikasih garam gitu teman-teman, sepucuk sendok ya. Kalau kurang ya ditambahin ya teman-temanku ya. Udah. Begini aja teman-temanku. Nah, sayur sudah matang, Bunda matikan. Baru disiapkan piringnya teman-teman. Hijau kan, cantik kan. Kalau masak sayur tidak dibuka-buka, hasilnya pasti cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hijau teman-teman. Juga dikasih minyaknya, jangan banyak, jangan terlalu sedikit gitu ya teman-temanku. Dan kalau sudah ditutup tidak boleh dibuka-buka lagi, nanti kuning gitu. Nah, hijau, cantik kan hasilnya. Dan ini tadi beli falam, ini di Janteng ya teman-teman ya, di restoran. Ini daging pok ya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya sayur, Bunda nyayur, hijau sekali. Nah, teman-teman boleh mencoba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masak sayur sudah selesai dan ini dagingnya udah beli. Nah, siap dihidangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.